bertemu kembali dalam Hitch Life. Yeah. Kalau anda merindui dendangan lagu-lagu dari kumpulan Spring, inilah masanya korang boleh turun ke konsert kumpulan Spring live showcase yang akan diadakan pada 9 Mac ini. Lagi dua hari. Dan Ameng sebenarnya bakal membuat comeback dengan lagu-lagu baru ala-ala 90s, 90-an. Yes, macam dulu-dulu. Like, namun dia tidak menolak dakwaan yang mereka sebenarnya terpaksa bersaing dengan penyanyi-penyanyi muda. Sekarang zaman-zaman BBNU. BBNU. Jom kita bersama dengan Ameng Spring. Bila bercakap tentang buat single CD kerohanian kan, tapi mungkin peminat-peminat Spring tertanya-tanya juga, ada ke perancangan untuk kumpulan Spring ataupun Ameng sendiri nak buat album comeback? Sebenarnya saya ada 3 single dan baru-baru ini saya telah siapkan 1 single solo bersama dengan komposer yang agak lama, iaitu Umaru Iklim. Di samping itu juga ada permintaan satu daripada syarikat muzik, dia kata dia nak buat Spring comeback. Lebih kepada tertumpu pada lagu-lagu zaman 90-an sebenarnya. Jadi nak cari komposer tu, komposer mereka ni dah hilang. Jadi satu masalah juga untuk kami carikan material. InsyaAllah kalau dapat satu lagu yang sesuai, kami akan rakamkan secepat mungkin lah. Sekarang ni trend lagu 90-an, jiwang-jiwang kan, nak bersaing dengan yang muda-muda ni. Nak bersaing dengan yang muda memang payah. Dia ibarat kereta baru dengan kereta lama. Dia mesti orang nak kereta baru kan. Tapi walau macam mana ni, dia kalau tak ada yang lama, dia tak ada yang baru. Walaupun ramai penyanyi-penyanyi baru, tapi dia tetap mencari seorang atau dua orang penyanyi-penyanyi yang evergreen. Okay, dan selain itu tadi masa PC, Abang ada share juga. Abang sekarang aktif dengan pergi gym dan jaga makan dan sebagainya. Betul ke? Memang betul. Setiap hari saya pergi ke gym. Setiap hari kalau tak ada show, dan kadang-kadang 2 kali sehari. Sebab saya dah tak larat nak beli seluar sebenarnya. Asyik kena beli seluar baru kejap-kejap naik berat badan, kejap-kejap naik berat badan kan. Tapi kita tak ada trainer khas adalah. Jadi abang dah turun banyak berat badan ke macam mana sekarang? Hari itu dah 90. Sekarang ni saya dah 83. Lebih kurang 7 kilo lah. Siapa yang bagi motivasi untuk abang turunkan berat badan dan jaga badan ni? Adakah ada sakit-sakit ke macam mana? Dia sebelum ni tak ada sakit. Ada satu kali itu saya buat program dengan seorang doktor. Doktor ini dia pakar makanan. Dia kata punca segala penyakit yang ada dalam badan kita adalah berpunca daripada gula, dia kata. Daripada situ saya mula berhenti minum gula. Saya dah hampir 6 bulan dah tak minum minuman yang manis. Dan ramai juga kawan-kawan saya yang dah telah mencapai penyakit seperti gout, kecil manis, darah tinggi. Jadi itu memberi satu kesedaran secara tak langsung kepada saya.